Halo semuanya, balik lagi di channel Lucky Droni. Ini dia permintaan teman-teman sekalian ya. Udah terlalu lama saya nggak kesini nih. Sekarang saya kesini nih dari Tangerang ke Cibubur buat lihat ruas tol Cimanggis Cibitung Seksi 2A. Ya, ini saya berada di ujungnya ya. Maksudnya di ujung progres konstruksinya ya. Baru sampai sini nih ya. Ini dari arah Jatikarya, di sebelah sana arah Jatikarya ya. Ini kita ke arah kota wisata dan pengerjaannya masih terputus di sini untuk mengarah ke simpang susun atau pintu tol Cikeas di area perumahan kota wisata. Dan ini sebenarnya progres konstruksinya udah nggak terlalu banyak lagi nih ya, pemasangan girdernya juga udah nggak terlalu banyak lagi. Rasanya juga beberapa hari ke depan juga sudah tersambung untuk yang di sekitar seksi 2A ini dari Jatikarya sampai dengan Cikeas. Nah, ini benar-benar dikejar nih teman-teman ya. Targetnya Januari 2023 untuk ruas tol ini bisa selesai ya, dari Jatikarya sampai dengan seksi 2A. Nanti deh baru kalau udah selesai semuanya ya, seksi 2B-nya bakalan dikebut ya. Walaupun sampai hari ini pengerjaan seksi 2A-nya juga paralel dengan pengerjaan seksi 2B untuk urusan pembebasan lahan ya, teman-teman. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita coba lihat penampakannya dari atas untuk lihat dari Jatikarya ya, titik Jatikarya seksi 2A sampai dengan Cikeas sudah seperti apa. Terus saksikan, terima kasih. Oke, teman-teman, drone saya sudah terbang. Kita akan lihat progres dari ruas tol Cimanggis Cibitung via udara ya, yaitu ruas seksi 2A Jatikarya Cikeas. Mantap ya progresnya ya, teman-teman. Sudah full aspal untuk yang di bagian elevated-nya ya. Tadi teman-teman juga udah saksikan di awal saya udah test drive colongan ya. Karena memang pas saat saya masuk ke ruas tol ini menggunakan mobil, saya ditemani oleh pihak pengelola. Jadi bisa masuk nih ya di ujung progresnya yang masih terputus ya, teman-teman. Ya, luar biasa. Ruas tol ini memang ditargetkan ya. Nampaknya memang di akhir 2022 nggak akan keburu nih sepertinya. Tapi ditargetkan di Januari, teman-teman, 2023. Ya, pihak pengelola dari ruas tol Cimanggis Cibitung, CCT, berusaha untuk bisa terus mengejar agar ruas tol ini bisa segera selesai ya untuk yang seksi 2A-nya. Nah, buat teman-teman mungkin ada yang belum tahu ya, ruas tol ini posisinya ada di mana sih? Ya, tadi saya udah sempat notice ya, ada di titiknya di Jatikarya dan banyak melewati wilayah Kabupaten Bekasi. Nah, buat teman-teman Bekasi di sekitar Cibubur, Setu sekitarnya, ya, yang biasa mau ke Cikampek, biasa lewat tol Jor 1 ya, ke arah Cikunir, sekarang udah nggak perlu lagi kalau ruas tol ini jadi. Langsung bypass ya, langsung bablas ke arah Cibitung, nyambung dengan ruas tol Cikampek. Mantep ya. Ya, ini dia progres yang memang masih menyisakan sedikit pekerjaan. Kalau bisa dikatakan, teman-teman bisa lihat nih, girder sudah dipasang, hanya menyisakan beberapa bagian yang memang belum dipasangi girder ya. Tapi nampaknya udah nggak terlalu lama lagi, seharusnya beberapa hari ke depan sudah bisa dipasangi girder dan bisa langsung dilakukan pengecoran ya, jalan di atasnya, dan bisa tersambung nih di titik ini. Jadi kalau ini udah tersambung, konsentrasinya paling nanti yang di sekitar simpang susun ataupun pintu tol Cikeas saja yang memang diharapkan bisa selesai di Januari 2023. Mantap, setidaknya nanti mudah-mudahan barengan ya sama ruas tol Cinere Jagorawi seksi 3B ya. Buat teman-teman yang belum tahu, bisa cek videonya di video sebelumnya ya, itu juga masih dilakukan terus konstruksi. Dan kalau sudah selesai semua, Bandara Soekarno-Hatta Cibubur ya ataupun Cikeas bisa tersambung mungkin di awal-awal tahun 2023. Kita harapkan begitu juga ya. Jadi mungkin bisa barengan di resmikannya ataupun bisa beroperasinya antara Cinere Jagorawi seksi 3B dengan Cimanggis Cibitung seksi 2A ini ya. Ya, buat teman-teman yang belum tahu, memang ruas tol ini ya untuk yang seksi 2B-nya sempat terhenti ya pengerjaannya, tapi teman-teman nggak perlu khawatir ya, terus dikerjakan paralel ya, paralel dengan seksi 2A ini. Nah, itu yang di depan itu merupakan pengerjaan overpass ya, teman-teman. Overpass yang memang masih belum selesai ya. Nanti kita akan coba pindah titik untuk bisa mendekat ke arah simpang susun Cikeas
ya, untuk bisa lihat progresnya lebih lagi ya teman-teman. Ya, ruas tol ini memang sebelumnya adalah kepemilikannya mayoritas ya dari Waskita Toll Road. Tapi buat teman-teman yang belum tahu, sekarang kepemilikannya bukan mayoritasnya ya, bukan Waskita lagi, tapi SMI ya, Sarana Multi Infrastruktur. Ya, jadi ini adalah perusahaan di bawah naungan Kemenkyu langsung ya, yang sudah mengambil alih dari kepemilikan saham dari ruas tol Cimanggis Cibitung ini. Dan diharapkan dengan adanya dana segar ya, ruas tol Cimanggis Cibitung ini bisa terus dikejar pengerjaannya ya, bahkan sampai dengan seksi 2B. Memang untuk saat ini dari pihak pengelola masih terus berkonsentrasi untuk ruas seksi 2A ini untuk bisa selesai segera. Tapi memang tidak menutup kemungkinan tetap dikerjakan secara paralel untuk yang seksi 2B-nya dari Cikeas sampai dengan Cibitung ya teman-teman, untuk soal pembebasan lahannya. Nah, ketika seksi 2 ini udah selesai, baru deh langsung dikebut ya untuk yang seksi 2B-nya. Jadi nggak mungkin nggak dikelarin ya teman-teman, nggak mungkin mangkrak dan terus-terusan nggak dilanjutin gitu pengerjaannya. Pasti dikerjakan dan ditargetkan di 2023, akhir 2023, ruas tol Cimanggis Cibitung bisa selesai ya, dari Cimanggis sampai dengan Cibitung. Jadi buat teman-teman sekitar Kabupaten Bekasi, karena memang ruas tol ini lebih banyak dilewati oleh wilayah Kabupaten Bekasi ya teman-teman. Jadi udah langsung deh kalau mau ke Cikampek, udah nggak perlu lagi lewat tol Jor lagi ya, lewat tol Jor 1 maksudnya ya, terus pecah di Cikunir, bisa langsung deh lewat sini, langsung jauh lebih cepat pastinya. Karena ini langsung motong teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat nih ya, peta di sini ya, itu langsung motong ya teman-teman, ruas tol ini langsung ke arah Cikampek. Ya, kita harapkan saja semoga pengerjaan yang di titik ini bisa segera terselesaikan pastinya ya, soalnya udah nggak terlalu banyak lagi untuk yang di sekitar Jalan Trans Yogi ini, seharusnya bisa nyambung beberapa minggu ke depan ya. Nanti di video berikutnya kita akan lihat ya untuk progres di sekitar Simpang Susun Cikeas. Nah, menyambung dengan video kemarin juga, ruas tol ini juga nantinya di Setu Selatan ya, diharapkan juga bisa terkoneksi dengan Japek 2 Selatan. Jadi buat teman-teman yang tinggal di sini kalau mau ke Bandung nantinya ya, bisa langsung punya akses sendiri terus terkoneksi langsung dengan ruas tol Cipularang. Mantap sekali. Oke, videonya sampai sini dulu teman-teman, semoga tidak jadi penasaran lagi ya untuk progres dari ruas tol Cimanggis Cibitung ini. Kita harapkan aja ruas tol ini bisa segera selesai dan bisa digunakan oleh masyarakat sekitar untuk memperlancar aksesibilitas dan mobilitas sekitar antara Bekasi ya, Cikampek ataupun sebaliknya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.